Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kisah hidup yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad serta khalifah keempat dalam Islam. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 600 Masihi di Mekah, Arab Saudi. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad kerana ayahnya, Abu Thalib, adalah saudara dari Abdullah, ayah kepada Nabi Muhammad. Ali juga menikahi putri Nabi Muhammad iaitu Fatimah binti Muhammad sehingga menjadi menantu Nabi. Ali adalah salah satu dari sedikit orang yang telah memeluk Islam pada usia sangat muda ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan Islam. Keberanian dan kejujurannya dikenal dengan baik oleh Nabi. Ali memainkan peran kunci dalam peristiwa-peristiwa awal Islam termasuk menjadi salah satu orang pertama yang mengerjakan solat bersama Nabi Muhammad. Ia juga terkenal sebagai pejuang yang berani dan memiliki peran besar dalam pertempuran Badar dan Uhud. Ali adalah penasihat dekat dan pendukung setia Nabi Muhammad. Beliau sering kali dianggap sebagai pintu ilmu kerana pengetahuannya yang mendalam tentang agama Islam dan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ajaran Islam. Setelah kematian khalifah ketiga, iaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat dalam Islam. Masa pemerintahannya sebagai khalifah ditandai dengan konflik dalaman termasuk konfrontasi dengan kumpulan yang dikenal sebagai Khawarij. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masihi. Ia meninggal sebagai seorang pemimpin yang kontroversi dalam sejarah Islam dengan berbagai pendapat dan pandangan tentang kepemimpinannya. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh yang paling mencerminkan kesetiaan dan keberanian dalam Islam. Ia merupakan sumber utama hadis dan pengetahuan Islam yang luas. Meskipun peranan dan kepemimpinannya dalam sejarah Islam diperdebatkan oleh beberapa kumpulan, Ali tetap dihormati dan dianggap sebagai salah satu sahabat Nabi yang terkemuka dalam ajaran Islam.